Timnas U23 Indonesia berhasil melaju ke babak final ajang Islamic Solidarity Games. Berhadapan dengan Turki di babak 4 besar, skuad Garuda Muda menang adu penalti dengan skor 7-6. Indonesia dan Turki masih bermain imbang sama kuat 0-0 saat babak pertama berlangsung di Stadion Jakabaring, Palembang pada hari Jumat 27 September 2013. Di tengah-tengah permainan yang menegangkan, tepatnya pada menit ke-25, terlihat kiper Timnas Indonesia Kurnia Meiga terkena tempolan dari salah satu striker Timnas Turki. Pada laga terakhir adu penalti, Deddy Kusnandar mampu dengan sempurna mengeksekusi penalti, sementara sepakan Rasim Khan Degir Menci cuma membentur tiang kanan gawang Kurnia Meiga. Indonesia menang dengan skor akhir 7-6. So, tetap stay tune terus di Gila Bola, tapi sebelumnya jangan lupa ya, klik like and subscribe dan aktifkan notification-nya biar kamu gak ketinggalan update berita terbaru seputar sepak bola dari Gila Bola.